itu sering-sering lah mampir di depan tiang. Tinggi ratu. Nanti sama tiang disediakan makanan kesukaan ratu. Ah, terima kasih. Sekarang tiang banyak urusan. Lain kali tiang bisa. Lanegara, mana surat keterangan penyembelihan dari kantor, ha? Ada Gusti, ada di dalam. Terima kasih. Tiang akan langsung ke kalian. Oh, ah, mampir sajalah dulu. Terima kasih. Pamit. Giri-giri. Dewa aku. Siapa dia, Asman? Bukan begitu, Gari. Tapi Nenemu itu cenderung menjodohkan kamu dengan Maditusan. Itu kan Nene. Tapi Tiang tidak. Silakan pikirkan. Kalaupun ia mau, ia hanya menginginkan tubuhku. Kalau begitu, kita akari saja dia. Sudi apalah kiranya Gusti mau minum kopi yang telah disiapkan. Mantri polisi itu bagus dan berpangkat. Apa mungkin ia datang malam? Maaf sekali, siang sampai sore hari ini tiang harus membereskan bayaran tukang-tukang panjat. Mah, jangan manas-manas si tiang, bodoh. Apa kau mau seperti si Asman, ha? Dasar perempuan leah, anaknya pun dijadikan umpan.
Gusti. Bukankah Gusti mau pulang menemui anak dan istri? So tahu kamu, ha? Yang tahu, pasti Gusti mau ke Bingin Banja. Pulang ke kedai si cantik itu? Opas, sebaiknya kalian ke rumah istri Tiang. Bilang padanya, Tiang ada tugas penting dan pulang larut malam. Ya, Gusti. Asman, jangan cepat-cepat. Tunggu. Ya. Mudah-mudahan mantri polisi betul-betul marah hingga ia mengungkit-ungkit penyembelihan liar di kedai Menegara itu. Iya. Kalau itu terjadi, makmurlah kedai kita. Mari kita intip. Wanita mana yang tidak akan cemburu melihat lakinya berbeda dengan wanita lain? Oh, karena kau cemburu lantas kau main mata dengan pemuda pengangguran itu. Biar Gusti segera berhenti jegedangnya. Ah, bisa juga kau ini. Thank you.
Lalu sama nenek. Lalu kapan kau akan memenuhi kehendak dia? Lebih baik Gusti minum tuak. Biar hangat badan Gusti. Lama lagi Gusti. Bukan apa-apa, saya hanya kasihan dengan sampai nama baik keluargamu tercemar akibat ulah Ninagari. Aku juga tidak setuju dengan cara Mimi menarik pembeli seperti itu. Seolah-olah Mimi menjual Ninagari. Tapi memang begitulah Mimi dan juga Ninagari. Ima dan saudara perempuanmu terlebih dari melacur diri. Jika saja mantri polisi itu tidak dirayu, sudah sejak dulu dia masuk bui. Jaga mulutmu kalau bicara. Sabar. Mimi dan saudaraku memang tidak baik. Sabar. Tapi bagaimanapun juga, kalau dihina, aku mati anak dan saudaranya. Sudahlah. Mestinya tidak berbicara seperti itu. Tentu saja dia tersinggung. Tapi yang mohon, janganlah beli merasa dendam. Kita pulanglah. Atik, saya ingin bicara sebentar. Boleh? Ada apa? Yang telah berkorban banyak untuk Ninagari. Kau tak usah khawatir. Yang tidak punya hubungan apa-apa dengannya. Yang sudah bertunangan. Tapi yang sering lihat Ninagari begitu memperhatikan Atu. Yang betul-betul makan hati ya tuh. Biar kamu tenang, bawa Ninagari ke rumahmu, ajak kawin dia. Tambah lagi Gusti ya. Lama-lama pasti akan terbongkar juga. Pemuda-pemuda sini akan marah. Kedai kita akan menjadi tempat mesum dan kekacauan. Siapa yang marah? Siapa yang berani? Menteri polisi itu berpihak pada kita. Nyali kapan kita? Justru masyarakat Dingin Bajah ini yang harus berterima kasih kepada kita. Sejak menteri polisi itu sering kesini, desa kita jadi aman. Tidak pernah ada perampok atau maling. Shh. Jangan terlalu ribut. Nanti dia bangun dan dengar apa yang kita ributkan. Dia harus bagaimana? Kau tidak usah dengar omongan orang. Aseman iri pada kita karena kedai iparnya tidak laku seperti kedai kita. Sudahlah, hari sudah malam. Kedai kita harus tutup.
Kalau dia mendesak lagi, katakan kau mau dikawin, tapi menunggu kedai ini menjadi luas dan besar. Maksudnya? Kau ini bodoh. Kau yakin kalau lagi mabuk, apapun akan diberikan kepada kita. Ketut, Ray. Malam ini akan datang. Mau apa pula dia? Dia mengajakku segera kawin. Sudah berapa banyak dia memberimu sampai berani mengajak kawin? Mengurus anak bujangan tidak sulit mengurus mantri polisi yang sudah banyak makan garam. Urus saja olehmu sendiri, agar Ketut Ray segera mundur. Saya sudah tahu apa yang harus dia katakan. Sebetulnya ada apa? Katakan, Gari. Apa Gari ragu kalau Beli akan mengawinimu? Yang dalam kesulitan, Beli. Yang memaksa Tiang harus menerima mantri polisi itu. Jadi Gari menyetujuinya? Tidak mungkin. Mantri polisi itu sungguh tidak sebanding dengan kita. Berkata mantri polisi itu menjadikan kamu sebagai istri. Jangan berkata begitu. Yang ingin Beli segera lamar Tiang. Memang aman, tapi yang rusak adalah kita-kita. Mana mau mantri polisi sama kamu? Iya, pernah lewat di depan rumah Tiang. Begitu melihat Tiang, matanya terus mendelik. Mata siapa yang mendelik? Mata mantri polisi apa mata kamu? Hih, Tiang sinyak. Sinyak. Menegare. Tunggu. Mana uang itu? Berikan ini pada Ninegari. Terima kasih, Gusti. Tiang tidak bisa mampir ke kedai karena ada tugas penting ke Tiga Wase. Kalau begitu nanti pulangnya mampir, Gusti. Secepatnya pindah ke kedai yang sedang Tiang bangun. Terima kasih, Gusti. Ayo jalan. Gusti Tusan, ini uang untukmu. Dia bilang sedang bangun rumah dan warung baru untuk kita. Jadi kita pindah dari tempat ini? Sudah, jangan banyak tanya. Yang penting usaha kita berhasil. Mama tega Gari menikah dengan Gusti Tusan yang tua itu. Kalaupun kau tidak mau kawin dengannya, tidak apa-apa, Ri. Yang penting kita sudah punya harta kekayaan yang Mimi idam-idamkan.
Kuahnya diisi semua, Nu. Iya, Me. Tapi di pasar mahal harganya, Me. Iya, Me. Setelah ini rencana Meme apa? Mengawinkan ini negari. Ah, mau kawin sama siapa? Ya tentu saja dengan mantri polisi itu, Me. Kok ini ada-ada saja, Me? Ini baru Kedai. Mulai sekarang, ini negari adalah milik dia. Mari kita minum tua. Mana Gari? 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 Omas! Yang sih? Mana bungkusan uang itu? Ini uang untuk modal, untuk beli perhiasan, untuk beli babi, dan apa saja. Terima kasih, Gusti. Gari. Terima kasih, Gusti. Ambil saja. Kalau kurang, dia akan tambah lagi. Ya, Gari? Belum? Ya. Sebaiknya jangan tuak saja. Sekarang kita beri babi. Ya. Semua yang datang ke sini boleh makan satenya cuma-cuma. Kalian semua jangan pulang dulu. Kita bikin pesta. Dengar? 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 Kalau perlu, panggil orang sebanjar. Makan dan minum tanpa bayar. Ini negari, sebaiknya kita minum tuak di dalam saja. Hei, semua minum tuak. Kalau begitu, Tiang pergi dulu beli babi, Mek. Iya. Kebetulan ratu datang sekarang. Tapi belum terlambat. Hari ini Menegara menyediakan makan dan minum tanpa bayar. Ada acara khusus rupanya. Ada apa ini? Ini negara yang akan menerangkannya. Mau minum tuak, Ratu? Tidak.
Saya minum biasa saja. Ah, tiang permisi. Mau minum berdua. Tolong bikinkan teh tanpa gula.